Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel tercinta anda, Nazabro. Hari ni konten aku nak kenakan seseorang. Tapi plan, aku dah plan dengan target aku yang sebelum ni, yang pernah ada kat dalam konten aku. Dia ada DM aku, dia cakap, "Bang, saya nak kenakan akak saya, boleh tak?" Oh, why not, tak boleh, boleh. Tapi dia kena memainkan peranan. Yep. Okay. Jadi aku suruh dia pura-pura booking taksi online aku. Dia kena memainkan peranan, paksa akak dia duduk depan. Sebab apa, nanti aku akan bagi alasan tempat duduk yang lagi satu tu kotor. Target aku yang sebelum ni, dia akan duduk belakang dan akak dia akan duduk depan. Dan aku akan prank isap botol susu depan akak dia. Dan aku pura-pura kenal akak dia ni. Aku follower akak dia. Sebab apa, akak dia ada akaun TikTok. Tapi nasib baik kat situ dia tak ada follow aku. Dan aku cakap dengan dia, aku peminat dia. Dan kita tengok macam manakah reaksi dia. Sebab apa, target yang sebelum ni dia ada beritahu detail-detail sikit pasal akak dia ni, umur, nama. Jadi kat situ aku boleh bercakap dengan dia yang aku stalker dia sampai aku tahu umur dia dan dengan nama dia semualah. Jadi korang nak tengok macam manakah aksi target aku kali ni, korang kena tonton video ni sampai habis supaya korang tidak ketinggalan aksi-aksi lucu daripada target aku kali ni. So mana yang belum follow Instagram aku, boleh follow Instagram aku, Nazarudin Games. Ataupun aku ada letak dekat deskripsi bawah. Semoga kita akan berkenalan dengan lebih rapat di Instagram aku. Aku janji dengan dia pukul 3. Sekarang baru pukul 2.30. Jadi aku rasa aku skip dulu video ni. 1 hour later. Pak, betul tak Cik Rafi Dato' On? Haa. Oh, belakang tu kotor tu. Apa tu? Ada air tumpah tadi. Mak Saleh tu tanya saya. Aduh, tak pandai cakap butir pula. Ha, tolong pakai seat belt. Lama ke bang? Tunggu tu, sudah saya tak perhati. Sampai terkering juga lah ni. Dalam Mak Saleh tu tanya taxi stand kat sini. Mana nak cakap taxi stand? Semua orang pakai ni aplikasi. Dato' On kan, betul lah? Kat tebing tak? OOTD. Oh, apa ya? OOTD ya? Kat tebing tu ya? Ni siapa? Saya macam pernah nampak ni. Ni Dini ni kan? Betul tak? Yang saya pernah tengok ni video awak dekat mana tu, yang dekat dataran stadium. Hah? Betul tak? Yelah kot. Dini yang pasal awak apa ni? Masa tu JDT lawan mana? Selangor. Yelah kot. Saya pernah tengok video awak. Aduh. Orang sini rupanya awak eh? Taklah. Apa? Orang Selangor. Awak orang Selangor? Yang apa tu? Yang kena bola tu kan? Aduh, kat sini je. Saya stalker awak tu. Saya apa tak cop ke? Awak? Tak, saya ingat dia agak ni. Abang tengok bola juga ke? Tak ada, masa tu saya ada tengok ni lah, saya suka-suka mak. Saya ni lah kan. Masih ada komen tu. Tanya orang mana, tak balas pun komen. Ya. Haa. Ya ke? Ya. Lama dah orang tu. Memang tak nampak lah kan. Saya tu kira macam peminat awak je lah. Tak sangka pula jumpa kat sini tu, saya tengok tadi macam kena bola pun boleh dia peminat. Apa dia? Apa tu saya tengok tu tadi? Macam kenal ni, saya nak tanya. Takut salah orang. Tapi nanti saya nak minta selfie, boleh tak selfie? Boleh? Boleh tak? Tak, ni betul serius saya cakap. Benda. Ha? Saya sampai stalker awak cari dekat Facebook kat semua tau. Betul. Dan saya dapat tahu nama awak apa ni? Nukuratul Dini eh? Betul? Betul lah? Ya, betul. Serius lah. Saya tak tanya bang nama. Awak ada orang kalau kan? Ada orang ke? Nama awak siapa nama? Aida. Ni siapa akak eh?
tu kakak saya nanti. Oh, ha? Saya lah. Biasa dia lebih besar sikit. Dia kakak kecil sebab biasa kakak tak nak makan, bagi adik lebih makan. Tu yang dia membesar je. Aduh, jumpa dekat sini eh. Kecil. Apa ni, bumi Malaysia ni eh. Tapi serius, saya nak minta selfie dengan awak nanti boleh? Boleh? Tak, serius? Ha? Boleh eh? Nah, nanti kan gambar tu kan, saya nak kirimkan dekat orang-orang NASA. Tahu orang-orang NASA tu yang buat kajian pasal angkasawan tu kan? Sudah. Nanti saya nak kirim kat dia. Saya nak cakap dengan dia, ada lebih indah daripada bintang. Lebih indah daripada bintang. Sampai aku tutup usia. Sebelum tu saya dah kenal nama awak Dini. Saya nak memperkenalkan diri saya boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh eh? Alamak, sporty kan kan. Saya perkenalkan diri saya lah. Nama saya Diki. 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 Kalau nama panjang saya itu dikirim Tuhan untuk awak. Dikirim Tuhan untuk awak. Nice. Kalau macam kakak lah kan, betul, kenal seorang lelaki, akak lebih suka lelaki tu jujur, cakap tipu ataupun bohong-bohong? Mestilah jujur lah kan, tipu kan. Akak tak suka kalau lelaki ni cakap tipu-tipu ke apa ke? Siapa je yang suka? Betul-betul kan. Semua orang pun tak suka, macam awak pun tak suka kan kalau lelaki tak jujur kan? Tak suka. So sekarang saya nak jujur, boleh? Sebenarnya saya suka kau. Sebenarnya saya suka kau. Kalau tak ada gurauan, tak best. Ya, betul. Tapi memang kalau serius je pun tak best. Tapi memang selalu gunakan perkhidmatan taksi online ni lah. Kadang-kadang. Oh, tapi ada pakailah selalu. Ada pakailah juga kan? Haa. Bagus, sering-sering gunakan. Tapi awak nak tahu tak, kalau taksi online ni, jauh dekat, tambang dia berbeza-beza. Haa. Betul? Haa. Tapi kalau awak jauh dekat, stasi manis je. Stasi manis je. Memang berdua je ni? Berdua lebih baik. Kalau campur saya, bertiga dah lah kan? Itu tak baik tu. Kalau saya, Iswan, betul? Iswan. Ya, satu. Itu Istu. Kalau awak, Is apa? Istiga. Istri. Harusnya aku yang di sana dampingin. Nanti kau rate taksi ni bagi 5 star. 5 star Okay, 5 star eh. Terima kasih banyak. Boleh tolong ambil gambar tu lah kat tepi tu. Weh, untuk sesuatu nak tertinggal. Haa? Hello, kat mana kau? Cakap nak jumpa kat warung Mang Keranda. Aku susah nak. Hutang aku bila nak bayar? Kau janji dengan aku hari ni nak bayar. Aku tunggu kau kat kedai Mang Keranda. Tak sampai-sampai, mana kau pergi? Aku tengah mabuk. Mabuk susu. Bayar cepat hutangnya. Bayarlah. Apa susah sangat? Dah pinjam kenalah bayar. Aku nak buat modal beli susu.
Hari tu hutangnya 200. Sekarang dah seminggu dah jadi 400. Nak tak? Huh? Kalau besok kau tak bayar, bunganya naik lagi 600. Nak tak? Susu kambing. Aku tengah mabuk ni. Mabuk susu. Kau jangan banyak alasan, Ramli. Cepatlah datang. Tak ada duit. Susahlah kau ni. Dah cepat datang sini. Cepat. Nanti aku bertambah mabuk lagi. Aku malas nak cerita banyak. Kau tunggu apa lagi? Dah hutang bayarlah. Itu hari sibuk kata nenek nak kahwin, nak pakai duit. Nenek nak kahwin, nak pakai duit. Aku bagi. Huh? Ni sekarang aku stok susu dah habis dah ni. Modal tak ada nak beli susu. Bila nak bayar? Aku kalau dah mabuk susu, aku boleh sepak muka kau berpusing sampai Sabah. Ha. Sebab itulah jangan sampai kena penyepak aku. Cepat datang sini. Sedap. Nak. Kenal Man Keranda? Kenal? Ha? Tak kenal? Tengok kau. Sebut nama kau pun orang tak kenal. Kau nama dengan muka dah sama buruk dah. Ha? Bayar. Aku tak kira. Aku tahu petang ni bayar. Orang kalau dah mabuk, semua benda boleh jadi kau. Sedap. Tak nak? Ha? Dah. Nah, ini kita nak. Beri dia, percuma. Susu kambing. Aku tunggu dia cepat sikit. Hello? Aduh, tak sopan betul. Dia mati ke telefon? Saya nak bawa beli susu. Saya modal susu dah tak ada dah ni. Tak, saya punya ni. Nak ke? Tak nak. Sedap susu kambing. Pagi tadi berapa kah? Sudah. Wah. Dah makan dah? Dah. Tapi nanti sebelum sampai destinasi saya nak cakap sikit boleh tak? Boleh. Takkan tak boleh. Sekarang pun boleh cakap. Sekarang boleh cakap? Boleh cakap ke sekarang? Boleh cakap. Dek? Boleh. Okey, sebenarnya kan perjalanan yang awak naik daripada Ion Terau nak pergi ke Ion ni, ha, perjalanan anda dirakam. Memanglah selalu gitu. Selalu kan buat kita kan dashcam. Dirakam. Tahu tak? Awak berada di channel YouTube Nazar Bro. Welcome to my channel. Apa? Jadi kerja ni sebenarnya ada awak punya kerja. Masa tu. Kau kenapa kau? Ada awak punya kerja. Awak je kenapa? Ada je nak buat awak. Itu. Itu kameranya. Okay. Ni mikrofonnya. Hai. Hai. Bukan hai sini ni. Hai sini. Jadi ni semua kerja daripada adik awak sendiri. Sebab apa? Minggu lepas dia yang kena. Oh ya ke? Padam muka. Minggu lepas dia yang kena. Jadi dia minta tolong bang buatkan untuk kenakan akak saya. Dia DM tadi. Jadi hari ni saya kenakan awak lah. Kau tak puati. Kau kena kenakan sebab senang. Senang dia kenakan. Kasihan dengan cerita dia ni memang suka buli akak dia. Tapi nanti boleh saya masukkan video ni kat YouTube. Boleh
Nantikan je lah videonya bila. Geng ni ni yang viral hari tu yang kena bola dekat stadium ni geng. Ni orang dia tu tu apa tu yang mana besar tu adik dia. Okay, sekarang dia pun dah okay, dah setuju dah apa semua. Jadi apa-apa semua aku ada letak dekat deskripsi bawah. Semoga anda semua terhibur. Aku Nazabro, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera.